Di belakang saya suasana pengumuman PNPD, penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 8 Tangerang ya, yang hari ini baru saja ditempelkan di mading sekolah. Seharusnya pengumuman di hari Sabtu, tapi diundur. Sekarang adalah hari Minggu sekitar sore hari ya. Di sini nampak orang-orang tua. Ya, orang-orang tua anak-anak yang berusaha mencari namanya. Dan suasananya cukup tegang karena dengan jalur zonasi ini banyak tentu saja yang nggak dapat ya, misalnya rumahnya agak jauh meskipun anaknya pintar, tapi ini adalah salah satu sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk memeratakan pendidikan ya. Mudah-mudahan sistem ini berjalan dengan baik dan semuanya hasilnya baik ya. Dari mana? Dari SMP 19. Oke, terima di SMA? 8. Apa, jaraknya atau apanya? Iya, jarak zonasi. Oh, jarak zonasi berapa meter? 764,5. 764,5. Itu udah paling jauh yang diterima di sini berapa? Kata mama tadi 800-an. Oh, gitu. Oke. Skornya 490. Jarak rumah dari sekolah? Dapat ya, Pak ya? 1 kilo. Nah, 1 kilo. Kok nggak dapat? Bekat kan dapat. Jarak rumahnya berapa? 200,3 meter. Oh, alhamdulillah. Iya Pak, makasih alhamdulillah Pak. 0 meter emang tinggalnya di sini. Di mana itu Pak? Ada kan 0 itu. Ada 0 meter ya Bu? Ada ya Pak. Ya. Tahu tuh tinggalnya di sini kali di sekolahan kali Bu. Iya, kalau 0 meter ya kalau kita harus itu depan, dulu Pak punya numpang kontrak di sini di dulu. Saya 400, mana yang 400 nggak ada ya? Jaraknya Bu, iya. Jarak 411 sama sama. Is ada enggak isernya dulu gua sabar sini. Kalau dia jangan tidak. Tapi dulu zonasi nggak jarak ya, kayaknya nggak terlalu jarak, ini tetap di iya, itu kan. Nggak dulu, iya jarak. Pakai jarak, gelombang kedua baru pakai NEM. Nggak, anak ibu kan nggak dapet nih, di sama lapang nggak dapet. Terus ibu udah daftar dulu sebelumnya? Sebelumnya udah daftar di Diman. Diman. Udah tes Diman, alhamdulillah anak saya keterima Diman. Oh, jadi artinya ibu udah antisipasi ada, solusinya ya. Padahal anak ibu namanya lumayan bagus ya? Bagus, anaknya pinter. Oke, okay, oke. Okay. Ini jadi salah satu solusi dari orang tua ketika menghadapi jalur zonasi ya, Bu? Iya, antisipasi. Iya, makasih, Bu.